Inilah news update pukul 7. Pihak kepolisian memasang garis polisi di lokasi tebing runtuh di Kudus, Jawa Tengah dan terus melakukan penyelidikan serta mendalami musibah itu. Sedangkan dua jenazah korban tebing runtuh sudah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Tebing setinggi 10 meter di desa Soco Dawe, Kudus, Jawa Tengah runtuh menimpa warga yang sedang bekerja di bawahnya. Dua orang tewas di lokasi tertimbun longsoran material tanah. Untuk mengevakuasi kedua korban yang tertimbun, satu alat berat dikerahkan dengan dibantu warga setempat untuk menggali material longsor. Menurut Camat Dawe, Amin Rahmat, dua orang yang tertimbun adalah pekerja bangunan warga setempat yang tengah bekerja membuat fondasi rumah bernama Rian dan Najib. Sedangkan dua pekerja lainnya berhasil selamat. Longsoran ini longsor sengaja gali untuk bangun rumah atau bangun perluasan rumahnya yang atas ini, miliknya yang atas ini. Tapi tiba-tiba digrup longsor. Nah, di bawahnya masih ada pekerja, tadinya ada 4, 2 selamat, yang 2 kemungkinan meninggal ini sekarang. Warga sini. Nah, itu juga ikutkan karena itu ada tanggung jawab karena dari awal warga ataupun yang punya rumah memperkerjakan peras tambah untuk mungkin talut. Sehingga belum selesai masang talut, sehingga tanah yang di atas longsor dan tiba dengan dua orang tersebut yang akhirnya.